Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi di channel Romat Imam Saputro, masih bersama saya Imam. Pada hari ini spesial teman-teman, per hari ini kita kedatangan motor Suzuki Avenis 125 ya teman-teman. Hari ini kita akan review dari bawah sampai atas dan harga dan lain-lain, spesifikasi dan lain-lain teman-teman. Simak video sampai selesai. Ya teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang belum, silakan subscribe karena subscribe itu gratis yo. Jolali. Teman-teman, di sebelah saya ini sudah ada Suzuki Avenis 125 ya teman-teman. Ini perpaduan warna abu-abu dan hijau, baru datang, masih anget. Kita lihat dari depan, emang ini kalau saya lihat dari kasat mata emang matic agak bongsor ya teman-teman, besar. Tapi yang dikit minus menurut saya adalah bannya agak kecil, ibaratnya nggak sesuai dengan bodinya yang besar ya teman-teman. Nih, ini kalau lihat emang besar Avenis ya, besar teman, besar bodinya, besar dua. Tapi sayang itu bannya kecil, jadi agak gimana gitu loh. Kita lihat dari belakang ya, cantik perpaduan lampu belakangnya dua, kanan kiri, bagus ya teman-teman. Yang ini lampu senya kanan kiri. Yang unik juga ini pengisian bahan bakarnya bensin atau bensin di belakang. Kita lihat di sini, biasanya di dalam atau di depan. Di sini kita lihat untuk dari speedometernya full digital teman-teman. Ini emang Avenis 125 emang CBU dari India ya teman-teman. Tapi menurut informasi ini sudah di downgrade biar harganya agak murah. Jadi ini bedanya dengan yang versi India adalah ini tidak bisa koneksi smartphone ya. Ini cuma full digital aja. Kita lihat, ini ada tempat, lumayan besar juga teman-teman. Ini juga ada USB-nya, lumayan besar. Kita lihat ini ada cantolan. Jadi untuk depan ini sudah menggunakan ban tubeless dan juga ban cakram. Kita lihat yang belakang masih belum cakram ya teman-teman. Masih lihat, ini juga ada pemanis juga teman-teman. Kita lihat, sangat cantik, memang bagus ya teman-teman, Avenis. Nah ini timbul ya teman-teman, Avenis. Nah, ini juga joknya juga cantik, perpaduan warna abu-abu dan hitam, sama kayak address Predator. Sangat panjang juga. Lihat speedometernya digital, ada pencetannya sel dengan ADJ. Saya kurang tahu, ini tidak ada versi test ride teman-teman. Untuk depannya juga cantik, ada, kita lihat lampu senya unik sekali. Lampu senya di atas kanan kiri, sedangkan lampu utamanya di depan mirip kayak Next 2 ya teman-teman. Next 2. Ini masih plastikan, saya nggak berani buka. Lihat bannya. Dan juga kita lihat kapasitas untuk tangki ya teman-teman, kapasitas di joknya. Sini sudah buka. Kapasitas joknya lumayan besar teman-teman, lihat. Ini satu helm masuk ya teman-teman. Lihat untuk kapasitas ini, tangki bahan bakarnya ini hampir 5,2 liter teman-teman. Lumayan besar juga, sangat fungsional buat mak-mak atau gimana. Teman-teman, ini Avenis ya, tolong cewek-cewek jangan diplesetkan, V-nya jangan diganti P. Sangat cantik sekali teman-teman. Kita lihat tutup lagi. Untuk knalpotnya ini besar nih teman-teman. Agak gemuk ya, tapi emang lubangnya cuma kecil. Lihat sekali. Ini ada mantap kucingnya. Kilas tadi kita review sedikit untuk harga Suzuki Avenis 125 sendiri UTR di Solo, ialah memang agak mahal ya, 30.460.000.
mahal karena ini bukan rakitan Indonesia, itu rakitan India atau CPU ya. Ini sudah di downgrade menurut teman-teman mekanik, di downgrade biar agak murah. Jadi emang ketemunya emang segitu. Tadi harganya tadi 30.460.000 OTR Solo Raya. Jadi untuk downgrade-nya sendiri untuk dari apa speedometernya ini, kalau yang di India dia tuh bisa koneksi smartphone ya, namanya aplikasi Suzuki Red Connect, nah, mirip kayak Yamaha itu, bisa nelpon dan navigasi. Sedangkan yang tipe untuk Indonesia sendiri dihilangkan biar harganya biar meminimalisir harga. Ya, sekian dan terima kasih cukup sekian dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi. Dadah.